Kalau kita buat kolam di dalam rumah, ini bisa jadi referensi ya, Bintang? Ini bisa jadi referensi kalau kita ingin buat kolam di rumah, ya. Terutama di bagian belakang rumah, ada tempat makan, kemudian ada kolam, ya. Ini posisinya seperti ini. Dan atasnya ruang terbuka, ya. Biar cahaya masuk, ya. Udara juga masuk, dan itu mempengaruhi bagi pertumbuhan ikan koi. Luar biasa. Thank you.
tadi ngeliat ikan koi. Nah, ikan koi di sini sangat luar biasa. Apa pemeliharannya besar-besar lagi. Kayaknya Pak Herwin mau nyamain dengan yang di sini. Pagung, ikan koi. Itu harus dirubah. Posisinya sudah benar belum?